Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar bersama dengan Kepala Sarpras Kompol Ponidar, Kanit Intel Polsek Kemayoran AKP Ninggor Gultom, Kanit Provos Polsek Kemayoran Aibtu Bambang Lilik, Kepala Pos Kota Baru Ibda Suparno, Panit Reskrim Ibda Vincentius, Ketua Keamanan Pasar Lenggang Jakarta Rojali, serta Binmas Aibtu Sahuri Saputra melakukan giat sambang dan monitoring Pasar Lenggang Jakarta yang rencananya akan dibangun Polres Metro Jakarta Pusat. Pasar tersebut nantinya setelah dibangun akan berlokasi di Jalan Garuda, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.